Sekali Ardiani Rosanti. Halo. Halo pemirsa Incipijip. Halo Nisha. Kita Halo. Masih berada di mana ini? Rumah makan Padang Paya Gumbua. Bagaimana kabarnya Ardiani hari ini? Pasti baik. Baik ya. Karena kita mau mencicipi menu-menu yang ada di rumah makan Paya Gumbua. Oke, okay, di episode yang lalu kita sudah banyak sekali ya mereview makanan-makanan khas Padang, terutama di rumah makan Paya Gumbua. Bagaimana menurut Ardiani, masih mau mencicipi makanan-makanan yang lain? Masih dong. Oh, ini ya, ekspresinya gitu ya. Iya, soalnya kenapa? Karena aku udah penasaran ini menu-menu yang lainnya di sini itu seperti apa. Pasti rasanya enak-enak semua. Pastinya. Nah ini masih banyak ya yang belum kita review ya pemirsa. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Karena saya sudah penasaran pemirsa. Langsung aja Nisha mau apa ini? Ini apa nih? Ada ayam bakar mau? Boleh ayam bakar. Nisha mau coba ayam bakar. Ini kamu apa? Aku mau coba ikan kembung bakar. Oh ikan kembung bakar. Sama-sama bakar. Bakar ya. Jadi Nisha ayam kamu. Nisha kasih ayam. Iya. Kamu ini ya. Aku kasih ikannya. Oke. Ini ikannya. Ardiani dulu ya. Gimana Ardiani rasanya? Enak Nisha. Enak banget ya. Jadi okay. Teksturnya itu lembut. Kalau ikan kembung itu biasanya kan kulitnya agak tebel. Ini tapi nggak keras. Okay. Jadinya kulitnya itu nggak keras. Okay. Enak pemirsa, enak pastinya. Sambil Ardiani mencicipi ya, Nisha juga mau cicipi yang lain nih, ayam bakarnya ya. Ayam bakar dari rumah makan Padang Paya Gumbua. Gimana rasanya? Jadi ayamnya ini teksturnya lembut. Enggak keras ya Hadiani ya. Rasa bakarannya ini terasa. Nisha padukan dengan sambal hijaunya. Ini menambah kenikmatan dari ayam bakar yang ada di rumah makan Padang Paya Gumbua. Enak banget Hadiani. Ikannya juga enak ya Hadiani ya. Enak pastinya. Tapi kalau ayam kan biasanya udah sering gitu ya. Jadi aku mau yang aneh-aneh ini. Ini juga ada yang aneh-aneh lagi nih sih. Aku penasaran ini dari tadi ini. Ini apa sih? Apa? Nah. Ini yang jarang ya pemirsa. Ini namanya ikan salai. Ikan salai. Ya. Oke. Okay. Ini pakai sambal balado pemirsa. Wow. Enak banget nih ya. Iya, ini nah. Ini nih ya, ikan salai itu dari ujung ini. Dari segini pemirsa. Oke, kalau Nisha mau coba ini ikannya ini bisa dikonsumsi semuanya. Jadi durinya pun bisa dikonsumsi. Jadi kriuk. Nah, dengar enggak pemirsa? Oke, kalau Nisha mau coba ini nih ya, Ardiani ya. Ini belut ya? Belut. Belut balado nih ya. Belut balado itu. Oke, kalau bumbunya kayaknya sama di balado ya, cuman ini di ikan. Ini ikan salai juga. Nah, ini pemirsa benar loh. Dianya crispy kriuk gitu. Jadi ini duri-durinya pun bisa dikonsumsi ini. Kita coba ya pemirsa. Jadi ikan salai kayak ini diasap. Jadi masih diasap. Masih ada aroma asapnya. Tapi enak, menambah menggugah selera makan gitu loh pemirsa. Okay. Enak. Kalau Ardiani cobain ikan salai ya. Nisha mau cobain belutnya. Oke. Okay. Kayaknya kalau belut ini lebih enak pakai tangan aja deh. Oke. Okay. Kalau kita datang ke rumah makan Padang itu lebih nikmat pakai tangan pemirsa. Saya cobain dulu ya pemirsa nih belut balado yang ada di rumah makan
Padang Payakun Buah. Gimana? Nah, kriuk. Kriuk banget. Yang penyuka belut ini cocok sekali ya, pemirsa Ijim Ijim. Jadi kriuknya tuh kerasa banget. Tapi anu ya, bumbunya itu tetap meras apa? Meresap ke dalam gitu, tetap masuk, tetep ya. Masuk, tetap masuk. Kriuk gitu ya. Tetap kriuk-kriuk gitu, pemirsa Ijim Ijim. Enak pemirsa. Nah, ini lagi, ini ada ini ikan bilis balado hijau. Oke. Ikan bilis balado hijau, kecil-kecil. Kayak ikan wader, pemirsa. Kayak ikan wader? Itu iya. Namanya bilis? Ini namanya bilis. Ikan bilis. Jadi ikan bilisnya itu digoreng kering. Nah, lihat pemirsa. Wow, dia kriuk banget pemirsa. Nah, pakai sambal hijau. Oke. Kalau Ardiani cobain namanya bilis ya, bilis sambal hijau. Ikan bilis sambal hijau. Nisha mau apa? Cobain gulai cumi. Wow. Oke, Nisha cobain ya. Gimana? Enak gimana? Banget. Enak banget pemirsa Injip-Injip. Enak, gurih. Gurih banget. Enak banget. Wow. Ini jadi cuminya ini empuk pemirsa Injip-Injip ya. Kemudian tidak amis juga Ardiani. Ini cocok sekali ini ya, penyuka cumi. Ini utuh sekali ya. Nisha tadi sudah cobain pakai tangan. Dipadukan dengan bumbu gulainya. Ini menambah cita rasa dari gulai cuminya pemirsa ini. Sudah. Ya. Kita kembali ke ini paru dong pasti. Paru. Paru. Nah ini paru lado merah. Oke. Okay. Kalau di apa namanya, kalau rumah makan Padang rasanya kurang kalau enggak kita coba parunya. Cobain dulu deh parunya. Parunya lembut pemirsa. Jadi enggak alot sama sekali. Enggak ada aroma yang mengganggu itu, enggak ada pemirsa. Jadi ini enak, kita coba gini aja, enggak pakai nasi ya pemirsa. Oke, kalau Ardiani cobain ini ya, apa namanya itu, paru ya, paru lado merah. Oke, kalau di episode enak. Kalau di episode sebelumnya pemirsa Incip-Incip, Nisha sudah cobain dendeng batoko lado hijau. Kalau ini dendeng batoko lado merah ya. Wow. Hijaunya aja udah enak ya ini ya. Kalau ini merahnya, sambal merahnya ini bagaimana rasanya? Waduh ya. Jadi pasti lebih enak tentunya. Cuman memang tergantung selera ya pemirsa. Kalau aku lebih suka yang sambal hijau. Oke. Karena memang sambal hijau itu lebih biar enggak sama kamu nih, saya suka yang itu. Merah. Iya deh, ya. Biar kita tahu rasanya yang bisa. Di rumah makan Padang lainnya belum tentu ada, cuman ada di sini pastinya. Gimana? Tetap sama. Lembut banget. Teksturnya tetap lembut ya. Cuma Nisha suka yang merah. Lo lebih suka yang merah? Yang merah. Sambalnya merah gitu ya. Lebih mantul gitu pemirsa Incip-Incip. Lebih menggugah selera. Lebih gitu menggugah ya. Selera. Betul okay. Banget. Nisha udah cicipin beberapa makanannya. Sekarang aku penasaran sama minumannya. Nisha mau minuman juga atau mau lanjut yang review makanan lagi? Minuman dulu ya. Minuman dulu. Kita udah haus nih ya. Itu yang ada timun-timunnya itu ya. Boleh. Ini namanya es timun serut. Iya, oke. Nisha, ini ya. Aku okay. Yang sebelahnya, ini yang spesial juga. Apa itu, Ardiani? Ini merah-merah seperti jus strawberry. Tapi ini bukan jus strawberry, pemirsa. Bukan. Apa? Ini itu jus martebe. Oh, apa itu martebe itu? Martebe. Apa itu? Markisa terong Belanda. Oh, mantul. Markisa terong Belanda. Kalau ini es timun serut ya. Nah, ini gimana? Kan kita tadi udah makan makanan yang daging-daging gitu ya, enak-enak gitu ya. Pokoknya ya yang daging-daging. Nah sekarang kita coba untuk minumannya yang seger ya, ini mungkin Ardiani dulu aja menetralisirnya. Iya, coba ya. Gimana Ardiani? Seger ya?
Oh, rasanya seger ya? Itu Martibe lebih ya? Ke dominan ke markisanya. Oh, dominan ke markisanya. Mungkin memang terong Belandanya itu nggak begitu kerasa gitu. Tapi ini seger, jadi cocok kalau kita udah konsumsi makanan yang berlemak-lemak gini. Dengan Margisa terong Belanda. Martibe. Martibe jadi kalau kesini pun ini juga recommended untuk dipesan. Okay. Ya, seimbang gitu pemirsa. Rasanya seger ya? Seger banget. Oke. Okay. Asam-asam seger. Rekomendasi lainnya untuk Anda pemirsa Icip-Icip ini ada es serut timun ya. Bagaimana kesegaran dari es timun serut ini? Kita cobain yuk pemirsa Icip-Icip. Gimana? Inilah yang dinamakan kesegaran ya. Kesegaran apa? Kesegaran yang benar-benar segar pemirsa Icip-Icip ya. Jadi ini memang timunnya ini diserut ya pemirsa Icip-Icip ya. Kemudian pakai sirup gitu ya. Pakai sirup gitu melon. Ya, sirup melon. Aduh segar banget rasanya, manis, seger begitu ya. Timun tuh kan udah seger ya dia nih, apalagi diolah menjadi es timun serut. Wow. Pasti tambah lebih enak nih. Nah, ini satu lagi nih Sya. Ini yang mau aku spesial mau aku kasih buat Nisha pastinya. Ini juga segar. Ini pasti Nisha suka. Oh, apa tuh Ardiani? Nah, ini namanya es durian. Aduh, wow. Kamu kok tahu sih kalau aku suka iya durian? Dong, aku tahu dong. Coba Nisha gimana sih rasanya es durian? Es durian ya. Pas rumah makan payak semua ini pasti. Okay. Gimana rasanya? Cobain. Bisa cobain dulu ya pemirsa Icip-Icip, ini ada es durian spesial dari rumah makan Padang Payakumbuh. Gimana? Tentunya enak ya. Jadi ini perpaduan antara durian, kemudian ada santannya dan juga ada susu coklatnya ini Ardiani. Jadi semuanya dapat ya. Jadi durian itu kan udah enak ya, udah manis ya, ditambah dengan gurihnya santan dan juga manisnya susu gitu ya. Jadi ini paket komplit pemirsa Icip-Icip ya. Enak banget nih. Enak banget pemirsa Icip-Icip. Nah, itu es durian. Nah, ini es kopmil. Apa sih kopmil? Kopi apa? Kopi susu. Kopi apa? Kopi Milo. Oh, kopi Milo. Kopi Milo ya. Oh, biasanya iya. Milo kan susu ya? Nah. Biasanya itu tapi kopi susu. Ya nah, ini kopi Milo. Kita kopi Milo ya. Dulu gimana sih rasanya es kopmil pemirsa? Iya. Manis. Manis pahit enak tapi pemirsa seger pasti masih seger. Manis pahit seger oh jadi campur-campur jadi ya jadi milonya kerasa kopinya pun masih kerasa oh jadi gitu ada, ya ada kayak kernes-kernes kopi gitu loh oke okay, jadi semuanya ada di sini ya yang menambah nikmatnya dari kopi Milo gitu ya oke okay, Ardiani masih ada minuman yang ada di depan Nisha nih ya ini lalu es ya, soda minuman dulu deh. Itu es soda gembira. Jadi kalau minum ini pemirsa Icip-Icip sudah pasti gembira gitu oh, ya gitu. Oh iya ya karena ini segembira selalu ini ya jadi ada susunya ada sirupnya begitu ya ada es batunya oke ini saya cobain ini saya campur dulu ya pemirsa Icip-Icip biar lebih terasa nikmat gimana ya ini saya cobain dulu ya ini ada sodanya jelas ya, namanya juga soda gembira gitu ya. Gimana? Seger banget, jadi perpaduan antara sirupnya, susunya, kemudian ada sodanya dan juga es batunya. Ini menambah kesegaran dari es soda gembira. Dijamin deh setelah makan ya, makan yang ada di rumah makan Padang Payakumbuh, kemudian minum soda gembira, dijamin pulang pasti. Dari sini pasti gembira. Pastinya okay. Ya. Oke, sekarang kita lanjut spesial di sini itu. Wah, ini ya yang best seller ya. Wow. Ini apa sih Ardiani? Nah, oh, ini gulai. Namanya gulai kepala ikan kakap. Wah, jadi ini hanya kepala aja ya. Kepala tapi ada. Ini ya dagingnya ya. Banyak kepala dagingnya aja, ya. Tapi dagingnya banyak kalau okay. Ikannya segede gini. Cobain Ardiani. Jadi Nisa ini juga mau coba pemirsa Icip-Icip ya. Ini gulai kepala ikan. Nggak cocok pemirsa kalau pakai gulai kepala ikan harus pakai tangan itu okay. Menambah nikmatnya pemirsa wow oke okay. Ini pemirsa Icip-Icip ya ayo coba diangkat yuk kepalanya kepalanya besar pemirsa wow besar sekali pemirsa Icip-Icip tapi ini kepalanya lembut jadi okay. Kalau diangkat gini aja udah
Jadi ini lepas. Besar sekali pemirsa NJBT. Nah nih. Wow, pemirsa NJBT. Enak banget pemirsa. Oke. Okay. Cobain ya. Bisa juga mau cobain. Kuahnya dikit. Oke. Okay. Besar ya. Ikan kakapnya masih manis. Kakapnya itu kan lembut banget ya. Ini tekstur dari ikan kakap ini lembut banget. Jadi kalau ikan masih segar, itu rasa dagingnya itu manis sih. Iya. Kemudian ini tidak amis ya. Tidak berbau gitu ya, pemirsa Injinjip. Enak. Tidak amis, terus ikannya pasti segar. Jadi rasanya masih manis, ada manis-manisnya gitu. Terus gulanya enggak terlalu pedas rasa. Jadi cocok untuk konsumsi keluarga. Iya, ini jadi satu kepala ikan kakap ini bisa Anda konsumsi bersama keluarga Anda begitu ya. Menambah kebersamaan ya. Mungkin tidak hanya keluarga ya, Adiani ya. Boleh teman begitu atau kekasih Anda juga boleh ya. Boleh. Kalau mau apa namanya? Okay. Dari rumah makan Padang yang beda dari yang lainnya, pastinya harus datang ke rumah makan Pak Yambua yang ada di Jalan Pahlawan nomor 1 Kota Malang pastinya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Wow. Nanti Nisha mau cobain ikan kakapnya lagi deh. Ardiani mau menikmati bersama dengan keluarga Nisha dan rekan-rekan Nisha tentunya. Oke. Okay? Oke, sekarang ini. Nah, ini. Apa itu? Apa itu Ardiani? Nah, ini Nisha, ini namanya gulai tambusu. Gulai tambusu. Apa sih tambusu? Oke, okay. Usus ya. Usus yang dalamnya itu ada usus tahunya sapi, gitu ya. Usus sapi ya. Usus sapi yang dalamnya itu diolah sama tahu yang menjadi cincang-cincang. Cobain deh Ardiani rasanya gimana? Wow, porsinya besar pemirsa. Jadi ini satu tambusu ini biasanya bisa untuk konsumsi 2 sampai 3 orang. Oke. Coba dulu ya, Nisha. Iya, silakan Ardiani. Gulai tambusu khas rumah makan Padang. Payakumbuh. Oh, enak ya Ardiani ya. Jadi ini dalamnya juga ada apa namanya? Daun bawang. Jadi tetap ada sayurnya, tetap ada pemirsa. Oh. Jadi ini ada ini ada tahu yang udah dihancurkan, terus ini ada daun bawangnya juga. Gimana rasanya Ardiani? Jadi tambusunya nggak begitu apa namanya keras. Enak. Enak pemirsa, semua makanan yang ada di rumah makan Payakumbuh ini yang pasti nggak ada bau-bau yang mengganggu pemirsa. Oke. Okay. Buat menikmatinya itu. Enak. Dari tambusu kita beralih ke daging cincang. Wow, ya. Gulai ya. Cincang. Gulai cincang, ya. Gulai cincang, pemirsa Incip-Incip. Ya, jadi ini berbeda sekali dengan rumah makan Padang yang pemirsa Incip-Incip ketahui ya. Jadi ini hanya ada di rumah makan Padang Payakumbuh, tepatnya di Jalan Pahlawan Trip nomor 1 Kota Malang Jawa Timur. Ini ya pemirsa Incip-Incip ya. Jadi gulai cincang. Ini hanya ada di Payakumbuh sini pemirsa Incip-Incip. Bagaimana dengan cita rasa kelezatan dari gulai cincang yang ada di rumah makan Payakumbuh? Yuk kita cobain. Ya, oke. Okay. Aduh, Ardiani lembut banget dagingnya ini. Wow, lembut enak banget. Dong. Enak banget. Nisa cobain ya gimana rasanya? Gimana? Enak banget. Jadi dagingnya lembut. Recommended juga. Recommended, jadi bagian yang suka gulai cincang nih ya. Jadi dagingnya ini betul-betul kerasa banget. Bumbunya juga kerasa, dagingnya empuk. Enak pokoknya Ardiani, enak. Enak. Semuanya enggak ada yang enggak enak ya. Semuanya enak kalau di sini. Semuanya enak. Nah, tadi Nisha udah coba gulai cincang dari sapi. Nah, aku mau cobain itu Nisha. Anak ayam. Telur. Ini telurnya, porsinya besar loh. Ini namanya telur barindo. Telur barindo, wah wow, spesial telur ya. Spesial. Besar banget ya. Ini bisa untuk keluarga loh pemirsa Incip-Incip. Teman Anda boleh diajak ya
Atau kalau mau ada acara-acara begitu, ini cocok sekali ya. Kita sedang berada di ruang VIP, jadi ini bisa untuk meeting begitu ya, Ardiani ya. Betul. Sudah tersedia musola, kemudian ada toiletnya lengkap pokoknya di sini ya. Nah, kalau pemirsa icip-icip pun mau beli, misalkan ada acara ulang tahun ataupun ada acara syukuran, di sini juga bisa menerima nasi kotak. Oh, gitu ya. Jadi bisa ya diinfokan bisa kepada pemirsa icip-icip yang mau pesan gitu ya dalam jumlah yang banyak gitu ya, Ardiani bisa ya tersedia bisa ya. Tersedia di sini. Oke. Okay. Kita coba ya. Ayo. Ya. Telur Barindo. Ini memang kalau di masakan Padang ini khas sekali ya. Tapi ini lebih keriting gitu ya di payakumbu ini ya, telurnya ya. Saya cobain dulu pemirsa icip-icip. Lebih kriuk pemirsa. Enak ya. Jadi ini 100% telur ini Ardiani, tidak ada campuran tepungnya ini ya. Jadi 100% ini saya rasakan ini telur ya pemirsa icip-icip. Biasanya kan ada campurannya tepung. Kalau ini enggak ada tepungnya ini. Jadi ini pure telur. Biar teman nikmat, kita cocol pakai sambal hijau. Oke. Okay. Enak ya? Enak dong. Telur Barindo udah. Ini nyata okay. Lagi. Mau gak ayam pop deh? Ayam pop. Ya. Oke, pemirsa icip-icip, ini ayam pop ya, khas dari Payakumbu Buah nih ya. Ini jadi ayamnya ini hanya dimasak 10 detik begitu ya. Wow, ini juga ada sambalnya pemirsa icip-icip. Bagaimana cita rasa dari ayam pop ini ya pemirsa icip-icip ya. Bisa cocok dengan sambalnya. Bisa pakai ayam pop. Udah balado. Nah ini tambah. Enak banget pemirsa icip-icip. Enak. Ini enak menu, banget, ini banget, banget, banget. Enak banget. Enak banget. Ini menu tambahan juga yang ada di rumah makan Payakumbu Manisa. Udah balado. Wow, udahnya besar-besar pemirsa. Ya coba ini. Iya. Enak. Selanjutnya ya, kalau ada udang, ini juga ada menu tambahan lainnya yaitu telur balado. Nah, sudah pasti pemirsa tahu lah ya, kalau telur itu rasanya bagaimana, pasti enak banget ya. Ini dipadukan dengan sambal balado pemirsa icip-icip. Ini menu tambahan yang bisa Anda nikmati di rumah makan Padang Payakumbu Buah. Jadi tak lengkap rasanya kalau nggak nambah-nambah loh di sini. Iya. Ardiani. Ada menu tambahan juga ini perkedel. Perkedel kentang. Perkedel kentang. Okay. Perkedel kentang juga wajib ini dipesan di sini pastinya ya pemirsa. Cobain deh ini telur baladonya. Ini saya cobain ya. Telurnya ini empuk. Lembut gitu maksudnya ini ya. Lembut. Lembut banget. Teksturnya lembut kemudian dipadukan dengan balado. Mantap sekali pemirsa icip-icip. Jadi ini telur balado yang eksklusif ya, spesial hanya ada di rumah makan Padang Payakumbu Buah. Oke, kalau Ardia nih cobain ini apa tuh? Ini ada perkedel kentang. Jadi ada dalamnya juga ada sayurnya nih. Cobain ya. Enak. Oke, enak selanjutnya mereka. Beralih ke perkedel. Dari perkedel iya. Ke ini. Ini gulai ayam, ya. Gulai ayam. Ayam pemirsa icip-icip. Gulai ayam. Nah, ini tak lengkap rasanya kalau enggak ada terong balado. Wah, itu juga kesukaan Isha itu ya, terong balado. Terong dia. Balado. Nah, terongnya ini porsinya besar pemirsa. Jadi memang cocok untuk datang ke sini bersama keluarga. Terongnya besar. Enak. Bumbunya selalu enak nih kalau gulai ya. Tadi kan Nisa juga cobain gulai-gulai ya. Ini bumbunya jelas sama dan enak banget rasanya pemirsa icip-icip. Saya padukan dengan ayamnya. Nisa cobain ayam, aku coba ini. Ini terong balado pemirsa. Enak. Enak ya? Enak, jadi terongnya ini besar ya dia nih ya. Terongnya besar terus dimasak nggak begitu matang, jadi dia masih lembek, enak. Nah ini Nisha, ini juga menu yang satu ini jangan sampai terlewat. Ini namanya jengkol balado. Wow, jengkol ya.
jengkolnya ini lembut, nggak keras. Gimana rasanya? Ada beberapa orang yang masak jengkol itu keras sama ada pahitnya. Kalau ini? Enggak dong. Oh, handal berarti ya. Handal chef-nya ya yang ada di Payakumbuah ini. Oke, okay, mantap. Ini lembut, terus enggak ada pahitnya. Enak pemirsa. Wow. Jangan lupa dicobain ya pemirsa. Jengkol baladonya. Ini kalau saya lihat ya, jadi tidak pelit ya, tidak pelit bumbu ya di rumah makan Padang. Bumbunya banyak. Payakumbuah ini jadi bumbunya melimpah, kemudian besar-besar gitu ya, Ardiani ya. Porsinya besar-besar semua. Nah, ini ketinggalan nih, Syah. Apa itu, Ardiani? Wah, ini merah-merah. Nah, ini yang baru namanya jus strawberry. Itu kalau tadi kan kita cobanya jus martabak sama merahnya. Kita cobain. Seger banget itu ya, Ardiani ya. Enak, seger. Enggak begitu asam juga, jadi enak. Nah, Nisha. Kita kan tadi udah mencoba semua menu yang ada di rumah makan Payakumbuah. Minumannya pun juga sudah. Kurang lengkap rasanya kalau misalkan kita udah konsumsi yang seperti ini itu enggak ada air putihnya. Iya, tadi Nisha itu menunggu-nunggu air putih yang ada di Payakumbuah ya. Ini ada yang spesial yang cuma ada di rumah makan Payakumbuah. Lorongan Trip nomor 1 Kota Malang. Apa ini, Ardiani? Aku mau dong. G-Water. Oke. Ini saya cobain ya. Pemirsa, ini G-Water. Jadi ini cuma ada di sini pemirsa. Ini hanya ada di Payakumbuah ya, ini ya. Tersedia di sini ya. Di rumah makan Payakumbuah pemirsa. Kita cobain. Wow. Duh, ini eksklusif sekali ya. Rasanya seger pemirsa. Enak, seger ya Nisha ya. Seger. Pemirsa, icip-icip yang datang ke rumah makan Payakumbuah jangan lupa untuk minumnya pasti dengan G-Water. Kita udah menikmati banyak menu makanan yang ada di sini pemirsa. Minumannya juga enak, recommended. Makanannya juga enak, tempatnya juga enak. Semuanya enak ya. Jadi semua. Dan yang paling penting adalah pelayanan di sini di rumah makan Padang Payakumbuah ini benar-benar. Pelayanannya oke banget, kemudian higienis ya, bersih tempatnya, bersih. Fasilitasnya juga lengkap pemirsa icip-icip gitu ya. Jadi bagi Anda yang ingin mengadakan acara rapat atau acara lainnya, boleh banget langsung aja hubungi kontak person yang ada di bawah ini ya. Rumah Makan Payakumbuah tepatnya di Jalan Pahlawan Trip nomor 1 Kota Malang, Jawa Timur. Oke, Ardiani. Oke, sekarang kita udah menikmati semua menu yang ada di sini. Sudah kenyang pastinya ya Nisha. Iya, alhamdulillah ya Ardiani ya. Sudah kenyang pemirsa. Jadi pemirsa, kalau misalkan pemirsa icip-icip mempunyai resto ataupun enggak perlu resto, kalau misalkan mau UMKM gitu bisa. Kalau mau kita kunjungin bisa. Silakan aja. Di bawah ini. Dan tentunya pemirsa icip-icip, karena program acara icip-icip ini juga tayang di YouTube dan subscribe kita sudah banyak sekali ya. Boleh ya komentar positifnya atau mungkin ada rekomendasi resto-resto yang mau kita kunjungi. Boleh banget ya. Hubungi juga yang ada di bawah ini. Dan tetap terus saksikan program acara icip-icip setiap hari Selasa pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di Dawa TV. Selalu damai di hati. Akhir kata, saya Nisha Naila. Saya Ardiani Rosanti. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa di program acara icip-icip selanjutnya. Bye bye. Icip-icip.